Pemirsa, social distancing memang memaksa kita untuk harus bisa mengurai aktivitas di luar, khususnya di keramaian. Nah, akhir pekan ini untuk Anda yang ada di rumah, tak perlu kemana-mana. Saksikan Kick and the Heroes yang akan digelar nanti malam. Dan berikut kita akan lihat behind the scene Kick and the Heroes. Di tahun 2020 ini, Kick Andy telah hadir selama 14 tahun di layar kaca. Sepanjang perjalanannya, Kick Andy telah menebarkan semangat berbagi melalui inspirasi-inspirasi anak negeri. Di ulang tahun ke-14, Kick Andy kembali memberikan penghargaan kepada sosok-sosok inspiratif para pejuang kehidupan di negeri ini yang bekerja dalam sunyi. Persiapan untuk acara Kick Andy Heroes 2020 dilakukan baik oleh kru, pengisi acara maupun para pendukung lainnya. Untuk menekan penyebaran virus corona, pemeriksaan suhu dilakukan bagi siapa saja yang masuk ke Metro TV. Kebersihan di area acara di Grand Studio Metro TV juga terus dijaga. Berkaitan dengan perkembangan terakhir penyebaran virus corona dan mengikuti protokol pemerintah untuk tidak menggelar acara yang dihadiri banyak orang, maka malam penganugerahan Kick Andy Heroes 2020 diselenggarakan tanpa tamu undangan. Heroes 2020 dan juga penyelenggaraan ulang tahun Kick Andy terpaksa diselenggarakan tanpa penonton. Hal ini untuk menghindari kita ikut menyebarkan virus corona atau bahkan untuk menghindari kita dari kemungkinan terpapar virus corona. Meski tanpa kehadiran penonton, malam penghargaan Kick Andy Heroes 2020 berlangsung meriah dengan penampilan pengisi acara diantaranya Isyana Saraswati, Wizzy, J-Flo, dan Batavia Dance. Selain itu, sejumlah menteri turut hadir dan memberikan penghargaan kepada para penerima Kick Andy Heroes 2020.